Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa fi ulumi fi darin amin. Wa qad ajma'u, dan sungguh mereka para ulama berkonsensus, bersepakat. Ala annahu, atas bahwasannya, la budda, enggak boleh lil muridi, bagi seorang murid, minal uzlati, daripada beruzlah. Jadi seorang murid mesti beruzlah. Enggak boleh beruzur, mengasingkan diri dari banyak orang. An ajna, an abna ijensi fil bidayati, dari anak-anak sejenisnya pada masa bidayatnya. Harus jauhin diri. Jadi beruzlah dulu. Masa bidayah berarti masa permulaan. Summal khalwatu fi nihayati, kemudian summal khalwati kemudian berkhalwat fi nihayati, di pada masa nihaya, puncaknya. Wa kana sayyidina adalah tuanku Asy-Syaikh Muhammad Muniru rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, qad walato kaumun, sungguh telah melakukan kesalahan oleh suatu kaum, fazanu, lalu mereka menyangka, anna man i'tazala an-nasa, bahwa orang yang meninggalkan orang-orang, bahwa siapa saja yang meninggalkan orang-orang, kharaja, maka dia telah keluar, an kaunil mu'mini, maka telah keluar dari keadaan orang mukmin, alifun ma'luf, alifu ma'lufin, ya, yang menyayangi lagi rahmah. Jadi telah keluar dari keadaan orang mukmin yang menyayangi lagi rahmah. Walhalatu, dan keadaannya annah, bahwasanya aula bimaqamil ulfati. Padahal bahwasanya dia itu lebih utama dengan maqam ulfah, ya. Keramahan, kasih sayang. Li'annahu, karena bahwasannya iza tazalan nasu, apabila meninggalkan oleh manusia, melakukan uzlah oleh manusia, meninggalkan orang banyak oleh manusia, sofat nafsuhu, nafsunya bersih. Wastaqotin nasu ila ru'yatihi, maka orang-orang akan rindu kepada melihatnya. Udah lama enggak ketemu. Fa'alifuhu aksaru minal khaliti, maka mereka, ya, akan kasih sayang kepadanya itu lebih banyak daripada yang bergaul. Udah lama kangen pengen ketemuan, kau sering ketemu kan enggak. Wa asul i'tilafi, asalnya pokoknya i'tilaf, ya, rasa cinta, rasa senang, ya, jinak, ya. Innama anyasanya huwa, itu birruh, itu dengan ruh. Kita ketemu orang ada rasa senang, baru ketemu aja udah senang, itu ruhnya udah senang itu. Pandangan pertama sudah cinta. Bukan cinta laki-laki perempuan, maksudnya udah senang itu. Orangnya bagus. Bagus, bagus. Bagus. Ini dia bagus nih, bagus. Insya Allah bagus. Insya Allah. Padahal baru pernah sekali doang ketemunya, belum berkali-kali, belum. Tapi sudah berani, tapi sudah menyatakan ini bagus. Nah, kalau pandang pertama, ini kurang bagus nih. Makanya kita kalau ketemu orang, hatinya dibaikin. Selalu baik hati kita. Jangan suuzon. Khusnuzon. Apalagi jaga mulutnya. Jangan sampai keluar dari mulut kata-kata yang buruk. Li hadisin. Karena ada hadis, boleh. Li hadisi berarti mudof. Hadisi mudof, arwah mudof ilaih. Li hadisin juga boleh.
Li hadisi, karena ada hadis al-arwa'u junudun mujannadatun. Arwah itu adalah tentara-tentara yang, ya, kita bisa artikan yang beraneka ragam, yang beraneka pasukan. Fama ta'arofa minha i'talafa. Maka kapan-kapan dia saling kenal darinya, maka dia akan rasa kasih sayang. Wama tanakara minha ikhtalafa. Dan kapan-kapan dia saling ingkar, maka dia berbeda pendapat. Udah, itu udah anggap bagus. Jadi kita kalau begitu usahakan supaya sepaham, apalagi sama orang-orang yang baik sama kita. Usahakan sepaham sama orang tua kita, sepaham sama guru kita, sepaham. Biar apa? Biar ya iktalafa. Jangan beda pendapat. Walaupun beda pendapat itu suatu keniscayaan, tapi sama orang-orang yang terdekat kita usahakan supaya sama. Fa ulima, maka telah diketahui, mimma qararna'u, daripada apa yang telah kami tetapkan, annahu wasan la yuqalu, tidak dikatakan al uzratu afdal mutlaqan, uzlah itu lebih afdal secara mutlak, enggak. Walal khultatu afdal mutlaqan, dan juga tidak kami katakan bergaul itu lebih afdal secara mutlak. Lakinil arif, akan tapi orang makrifat, awakhir umrihi, pada akhir-akhir umurnya, yahinnu rindu ila wahdati, kepada kesendirian, kal bidayati, seperti masa bidaya. Fala yasiru, maka tidak jadilah baginya waktun yasaunasa, waktu untuk meluasi orang, waktu untuk memberikan waktu kepada orang. Jadi enggak bisa, maka akan jadi dia nanti satu waktu yang untuk ngobrol sama orang, ketemu sama orang itu malas. Makanya kita kalau ke rumah ulama, ke rumah kiai, itu bahasa kita, mohon maaf, minta waktunya, apa mohon maaf izin, kira-kira kapan waktunya yang ada. Jangan mau, saya guru, saya mau ini, mau ke rumah antar sore, begitu aja. Emang ente siapa? Ya. Kira-kira nanti waktu ntar sore ada waktu enggak? Ya, tanya dulu. Oh ada silakan, baru datang. Oh, mohon maaf saya lagi buru-buru. Kira-kira kapan? Nanti saya kasih tahu ahli. Datang yang beliau ridhoi, karena orang-orang ahli ilmu itu sangat menghargai waktu. Apalagi pengarang kitab. Masya Allah, itu waktu adalah ilmu. Kama waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri umrihi, sebagaimana telah terjadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir-akhir umurnya, inna unzilat alai suratun nasri, ketika diturunkan kepadanya surah An-Nasr. Ya. Jadi lebih senangnya sendirian itu ya. Wa su'ila sayyidi, telah ditanya tuanku Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala anil farqi, tentang perbedaan bainal uzla wal khalwati. Faqala, maka beliau berkata, al-khalwatu takunu anil aghyari alladhina yushgiluna anillahi ta'ala. Kata beliau, khalwat ada dari selain Allah, yang mereka itu dapat menyibukkan dari Allah. Khalwat. Jadi dia menjauhkan sesuatu selain Allah, yang dimana sesuatu itu bisa menyibukkan, menjauh dari Allah.
Wal uzlatu, sedangkan uzlat takunu ada dia anin nafsi, daripada nafsu. Wa matad'u ilai, dan sesuatu yang dapat membawa kepadanya. Wa yufarriku aidan, dan ya, beliau juga membedakan bi annal uzlata, dengan wa uzlata itu laisa min lawazimiha al istighalah billahi ta'ala, tidaklah daripada kelazimannya sibuk kepada Allah. Enggak mesti begitu ya, bukan sibuk kelazimannya, enggak mesti sibuk dari Allah. Bikhlafil khalwati lainnya khalwat. Kalau Allah ya, kalau khalwat ya, kelazimannya itu ya, menjauhkan daripada sibuk dengan Allah, selain Allah maksudnya begitu. Jadi selalu Allah terus. Kalau khalwat, kalau uzlah enggak mesti. Khalwat berarti ya udah Allah terus. Nah. Fa'lam zalika ya akhi, ketahui demikian itu wahai saudaraku, wallahu a'lam bissawab.